Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan live hari ini, iaitu sambungan daripada tafsir dan tadabbur kita di dalam surah Nuh alaihissalam. Daripada surah Nuh alaihissalam. Baik, insyaAllah untuk hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-58. Kita akan sambung pada ayat yang ke-58. Jadi sebelum kita lanjutkan kuliah kita pada pagi ini, cuma saya nak dapatkan feedback daripada tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, sama ada suara saya ni jelas ataupun tidak, clear ataupun tidak. Kalau jelas, maklumkan jelas dan lancar. Kalau tidak, maklumkan supaya tidak ada gangguan-gangguan selepas ini lah. Kita boleh teruskan dengan kuliah kita seperti sediakala lah, insyaAllah. Baik, cuma saya tak nampak kat mana. Okey, boleh ke? Saya tak nampak lah live ni. Clear tak? Okey, baik. Maksudnya live keluar. Okey, baik. Kalau macam tu kita teruskan insya-Allah. Baik, hari ini kita akan sambung lagi tafsir pada surah Yusuf alaihissalam, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58. Saya mohon maaf sebab saya tak dapat paparkan teks Quran di skrin ini. Tapi insyaAllah saya jemputlah pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton untuk sama-sama dengan saya perhatikan pada ayat yang ke-58 daripada surah Yusuf, surah yang ke-12. Okay? Ayat yang ke-58, surah Yusuf, surah yang ke-12. Okay, pada ayat ini tuan-tuan, setelah Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Yusuf AS, dia angkat Nabi Musa, Nabi Yusuf AS ini menjadi kita kata pemerintah di negara Mesir. Cuma bezanya dekat sini, Nabi Yusuf ni walaupun dia minta hanya menjadi khazainul ard, apa, orang yang mengawal pembendaraan hasil bumi Mesir, tetapi raja telah mengangkatnya menjadi satu pemerintah yang menguasai secara mutlak. Sebab itu Nabi Yusuf ni dia tak tidak melaksanakan undang-undang di bawah Raja Mesir. Tidak. Tetapi dia melaksanakan undang-undang di bawah kehendak dia. Dan di bawah kehendak Nabi Yusuf, bererti Nabi Yusuf melaksanakan undang-undang Allah. Maka tertegaklah undang-undang Allah di negara Mesir yang ketika itu merupakan negara orang yang musyrik. Negara musyrik lah pada saat tersebut. Tetapi disitulah Allah Ta'ala menunjukkan kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah perhatikan ayat-ayat sebelum ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat 56 dan ayat 57. Setelah Raja Mesir mengangkat Nabi Yusuf AS menjadi pemerintah, maka Allah kata وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُّسُفْ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأْ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Kata Allah, dan kami telah memberikan satu kedudukan kepada Yusuf di negara Mesir, menjadi pemerintah. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Dan dia tu adalah orang yang berkuasa penuh, dan dia menuju ke mana-mana tempat yang dia kehendaki di Mesir. Yang ini kelebihan yang Allah berikan. Iaitu dulu dia duduk di penjara, tempat yang sempit, terhad dan terhalang untuk melakukan segala-galanya. Kerana berkat kesabaran dia, keyakinan kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan dia ganjaran. Iaitu diberikan kuasa dan dia boleh pergi ke mana-mana sahaja. Kat situ ada perbezaan. Perbandingan, dulu duduk dalam penjara sempit, tertekan, duduk di bawah undang-undang yang zalim. Sekarang Yusuf ada jawatan, ada kuasa, dan dia boleh pergi ke mana-mana negara Mesir yang dia kehendaki. Ini semuanya urusan Allah dan ini adalah kehendak Allah.
Lalu Allah kata apa? Nusibu bi rahmatina man nasya. Dan kata Allah Ta'ala, dan begitulah kami melimpahkan rahmah kepada sesiapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kata Allah, dan kami sekali-kali tidak mensia-siakan orang yang al-muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Allah menyifatkan Nabi Yusuf itu adalah sebagai orang muhsin. Orang baik tak akan rugi, tuan-tuan. Sebab itu tak ada istilah orang baik akan dipijak, tak. Okay? Sebab orang baik dia tak sekadar baik, dia mesti fatanah. Sebab itu Nabi SAW dia ada sifat, dia adalah siddiq, dia juga amanah, dia juga tabligh, dan dia juga fatanah. Maksudnya kita baik, dalam masa yang sama kita juga kena bijak. Okay? Sebab itu orang baik Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Okay? Orang baik Allah tak akan sia-siakan. Dan Allah menunjukkan kepada kita, kalau ganjaran dunia seperti itu kepada orang yang baik, diberikan kuasa, diberikan kerajaan, diberikan apa-apa kemampuan kepadanya, satu ganjaran yang tak diterima oleh akal, macam tak boleh terbayang. Lalu Allah kata pada ayat yang ke-57, wala ajrul akhirah khairul lilladhina amanu wa kanu yattaqun. Kalau begitulah di dunia kamu dapat nikmat seperti itu, nikmat balasan di hari akhirat lebih baik lagi bagi orang yang beriman dan juga bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu jaminan dan ini adalah satu janji daripada Allah Ta'ala kepada orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan orang yang sentiasa berdamai dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula memang sempit, mula-mula memang sukar untuk melaksanakan kehendak-kehendak Allah. Tetapi Allah memberikan jaminan akan datangnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang Allah sukai. Sebab itu Allah ingatkan, nusibu bi rahmatina man nasya, kata Allah. Allah akan melimpahkan rahmah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Okay? Jadi urusan tu jangan runsing. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah mentaati perintah Allah dan menegakkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Okey. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-58. Okey, kita akan sambung pada ayat yang ke-58. Ayat 58 ni iaitu dia telah berlakunya kemarau. Maksudnya kan kita sebut 7 tahun yang subur tu, Nabi Yusuf pesan kepada rakyat Mesir supaya 7 tahun yang subur itu kita bercucuk tanam, kita melakukan apa sahaja untuk mendapatkan bekalan yang cukup pada 7 tahun yang susah nanti. Okay, jadi 7 tahun yang subur itu tak diceritakan, selesailah. Maksudnya Nabi Yusuf telah melaksanakan tugas dia, 7 tahun dah berlalu. Sekarang ni adalah bercerita tentang 7 tahun kemarau. Okay, sekarang ni tengah bercerita tentang 7 tahun kemarau. 7 tahun berikutnya. Kalau tuan-tuan tengok drama, tengok filem, dia akan tulis 7 years ago lah. 7 tahun yang berikutnya. Apa yang berjadi tuan-tuan? Ayat 58 Allah sebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita di sini, iaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara Yusuf yang datang daripada Mesir, dan saudara-saudara Yusuf, waja'a ikhwah Yusuf, dan saudara-saudara Mesir yang 10 orang, abang-abang dia. Yusuf anak yang ke-11, dia ada seorang lagi adik yang ke-12. Okay, maksudnya Yusuf ni ada 12 adik-beradik. Dan 12 adik-beradik ni, ibu-ibu ayah-ayah kena maklum, dia bukan adik-beradik yang seibu dan sebapa. Tak semua. Okay, tapi yang pasti mereka ni adalah adik-beradik yang sebapa. Ibunya berbeza-beza. Bahasa mudahnya, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf, Nabi Yaakob berkahwin ramai. Okay, berkahwin ada beberapa orang isteri. Cuma tak disebut berapa orang isterinya. Tapi ibu yang berbeza-beza. Jadi Yusuf ni dia ada 12 adik-beradik. Yusuf anak yang ke-11 dan dia ada adik yang bongsu. Jadinya bila Allah kata waja'a ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf datang, ini bererti yang datang itu adalah 10 orang, abang-abang kepada Yusuf alaihissalam.
Kenapa kita boleh andaikan macam tu? Sebab nanti kita akan jumpa yang mana Yusuf ada bercerita tentang adik dia. Dan ayah dia, Allah Ta'ala rakamkan, ayahnya sekali-kali tak pernah serahkan adik Nabi Yusuf itu untuk dijaga lagi sekali oleh abang-abangnya. Setelah Nabi Yusuf ni telah dikhianati amanah oleh ayahnya kepada abang-abangnya. Okay. Jadi abang-abang Nabi Yusuf yang 10 orang tu pernah khianat amanah ayah dia. Dia buang Yusuf dalam perigi. Setelah itu adik Nabi Yusuf tak pernah lagi dijaga oleh abang-abang dia. Jadi kalimat ikhwah dekat sini pada ayat 58 surah Yusuf adalah merujuk kepada abang-abang Nabi Yusuf AS. Berapa orang? 10 orang. Okay, 10 orang ni. Dia pun datanglah ke bumi Mesir. Abang-abang dia duduk mana? Sekadar untuk ulang kaji, ingat semula, abang-abang Nabi Yusuf dan ayah Nabi Yusuf duduknya di bumi Palestin. Palestin dengan Mesir ni tak jauh pun. Kalau tengok pada peta, dekat sangatlah, sebelah je pun. Dia duduk di Palestin. Dan mereka pun datang. Pada zaman dahulu, Palestin ni dikenali sebagai Al-Ardu Kan'an. Okay? Al-Ardu Kan'an. Itu nama dia. Jadinya, mereka datang daripada Palestin menuju ke Mesir. Kerana apa? Untuk meminta pertolongan. Musim 7 tahun kemarau tu, mereka kehilangan sumber makanan. Okay? Dia ada krisis sumber makanan dia. Jadi macam mana? Dia pergi ke Mesir untuk mengharapkan pertolongan. Tapi pertolongan tu bukan sekadar minta. Tapi dia ada sistem barter lah. Dia ada jual dan dia ada beli. Okay, ada barter trade dekat situ. Okay, baik. Jadinya mereka pergi. Ertinya kemarau yang berlaku ni tidak sekadar berlaku di Mesir. Tetapi dia berlaku di kawasan sekitar Mesir. Negara-negara sekitar Mesir ni pun terkena. Palestin ataupun mungkin negara-negara yang lain-lain tu pun terkena jugalah. Yang belah-belah Mesir pun terkena juga. Cuma di sini Allah Ta'ala hanya memberi isyarat, iaitu negara Palestin terkena dengan musim kemarau tersebut. Okey, baik. Kemudian kata Allah Taala, fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kata Allah Subhanahu wa Taala, masa abang-abang Nabi Yusuf ni masuk ke Mesir dan dan masuklah ke dalam Mesir, maka ketika itu fa'arafahum, mereka mereka dalam keadaan tidak mengenal Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, mereka dalam keadaan tidak mengenal Nabi Yusuf alaihi salam. Wa hum lahu munkirun, dan Nabi Yusuf pula kenal kepada mereka. Kejap eh. Okey, pada ayat 58 ni tuan-tuan, Allah kata fa'arafahum. Bila abang-abang Nabi Yusuf masuk ke bumi Mesir, Nabi Yusuf kenal mereka, wahum lahu munkirun. Abang-abang Nabi Yusuf tak kenal Nabi Yusuf. Okey, abang-abang Nabi Yusuf tak kenal Nabi Yusuf AS. Okey, dekat sini tuan-tuan, dekat sini ada benda yang unik lah. Kenapa Allah highlightkan dan kenapa Allah Ta'ala sebut Yusuf kenal abang dia, abang dia tak kenal Yusuf. Okey. Baik, secara logiknya bila Allah Taala sebut benda ni mesti ada sesuatu yang Allah Taala nak sampaikan. Abang Nabi Yusuf minta pertolongan ke Mesir untuk dapatkan bekalan makanan, maka dia berjumpalah dengan Al-Aziz Mesir. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu Yusuf kenal, oh ni abang dia datang daripada Palestin. Tapi abang dia tak kenal Nabi Yusuf. Kenapa tuan-tuan? Secara logiknya tuan-tuan perhatikan kalimah fa'arafahum dan juga kalimah wahum lahu munkirun tu, ayat 58. Macam mana Yusuf kenal abang dia, abang dia tak kenal dia? Secara logiknya, iaitu seorang anak kecil, okay, seorang anak kecil dia boleh cam muka orang yang lebih tua daripada dia. Sebab apa? Sebab orang dewasa, dia punya perubahan, wajah dia tak ketara dah. Tak ketara. Berbanding wajah seorang anak kecil menjadi remaja dan jadi dewasa, dia akan berubah total. Kitalah kita, mudahnya kita. Masa kita tengok muka ayah kita ataupun pakcik-pakcik kita, daripada kita kecil sampai besar, kita boleh cam. Walaupun kita dah lama tak jumpa, kita cam. Muka cikgu-cikgu kita di sekolah dulu, kita cam. Sebab apa? Wajah tu tak berubah sangat, tak ketara.
Tapi seorang guru untuk ingat kita ni sebagai pelajar, dia tak cam. Dia tengok, eh, macam lainnya. Ha, sebab apa? Dulu masa kecil mungkin tak berjanggut, tak bermisai. Kemudian bila dah dewasa, berjanggut, bermisai. Bentuk muka berubah, bentuk wajah berubah, rambut berubah, semuanya berubah. Berbeza dengan orang yang dah berumur, dah berusia, yang daripada kecil-kecil kita tengok dah, dia dah ada janggut, dia dah ada misai. Kemudian bila dia dah tua, hanya berubah sedikit je. Mungkin ada kedut-kedut, kan? Mungkin warna rambut, warna janggutnya berubah menjadi beruban. Sekadar itu saja. Sebab itu Allah Ta'ala highlight. Nabi Yusuf kenal abang dia, tapi abangnya tak kenal adik dia. Sebab Nabi Yusuf masa dicampak dalam perigi itu kecil lagi. Masih lagi kecil. Jadi abang dia hanya ingat adik dia wajah kecil. Tapi dia tak tahu adiknya setelah itu macam mana keadaannya. Berbanding dengan abang-abang Nabi Yusuf yang dah dewasa. Jadi sebab itu Nabi Yusuf cam siapa abang dia. Jadi dia nampak abang-abang dia datang. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat 59. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala taraw anni ufil kayla wa ana khairun munzilin. Kata Nabi Yusuf AS, ketika Nabi Yusuf ni sedang menyiapkan jahazahum bijahazihim ni, dia tengah siapkan bekalan-bekalan makanan ni. Maksudnya abang-abang Nabi Yusuf ni, dia datang, dia bawa bekalan-bekalan makanan untuk dijual kepada Mesir. Daripada hasil jualan itu, dia nak dapatkan sumber yang mencukupi untuk dia bawa pulang ke bumi Palestin. Okay, itu dia punya misi dia macam tu. Jadinya masa dia jumpa tu, Nabi Yusuf pun tengah siap-siapkanlah bekalan-bekalan untuk abang-abang dia. Abang dia tak tahu itu adalah adik dia. Jadi Nabi Yusuf siap-siapkan. Masa dia tengah siap-siapkan, Yusuf kata apa? Qala, Yusuf berkata, "Utuni bi akhil lakum min abikum." Boleh tak lepas ni kamu datang bawa adik kamu? Bawa seorang lagi saudara kamu, min abikum, yang datang sebapa dengan kamu. Min abikum tu daripada ayah kamu. Maksudnya adik-beradik sebapa dengan kamu. Siapa? Adik bongsu Nabi Yusuf AS. Boleh tak kamu bawa? Lalu, ala tarau anni ufil kaila. Lalu kata Nabi Yusuf AS, tidakkah kamu melihat bahawa aku ini akan menyempurnakan sukatan membawanya kepada aku? Kalau ibu-ibu ayah perhatikan, kalimah ala tarau anni ufil kaila di situ adalah merujuk kepada setiap orang yang datang, 10 adik-beradik Nabi Yusuf datang ni, 10-10 dapat bekalan bantuan. Maksudnya dia bawa tunggangan dia, unta dia, 10-10 unta tu ada bekalan dia. Setiap seorang dapat satu bekalan. Okay, penuh lah muatan unta dia. Kalau dia bawa adik dia, maksudnya ada 11 orang, maka akan dapat 11 bekalan makanan. Jadi kat situ ada keuntungan. Jadi Yusuf bagi tahu respon dia, kenapa kamu perlu bawa adik kamu? Sebab itu adalah menguntungkan kamu. Kamu datang 7 orang, kamu dapat 7 beg plastik. Kamu datang 10 orang, kamu dapat 10 beg plastik. Kamu datang 11 orang, kamu dapat 11 beg plastik. Jadi Yusuf ni dia pandailah. Dia tak nak nampak ketara yang dia kenal, maka dia memberikan alasan macam tu. Kamu ada adik kan? Kamu datang. Kat sini memberi isyarat. Nabi Yusuf ni dia mengenal, bukan nak cerita pasal adik-beradik dia, tetapi dia kenal sesiapa yang datang meminta pertolongan. Ertinya orang yang datang kepada Yusuf, saya nak bagi contoh macam ni. Selalunya seorang pemimpin, kalau dia nak menghulurkan bantuan, kebiasaannya dia akan ada pegawai-pegawai dia. Kan, pegawai dia lah yang tolong agih-agihkan, kan. Yang pemimpin selalunya tak ambil tahulah. Yang dia tahu dah selesai belum? Dah. Tapi Yusuf tunjukkan kepada kita, betul lah Yusuf ini adalah Hafizun Alim. Dia betul-betul amanah. Setiap orang yang datang minta bantuan kepada dia, dia akan tahu latar belakang. Supaya apa? Agihan itu diberikan dengan adil. Siapa yang ada dekat rumah kamu? Ada ayah kamu? Ada siapa lagi? Ada isteri kamu? Ada anak-anak kamu? Agihan itu berbeza mengikut isi rumah. Okay. Yang itu mesej dia. Cuma cerita kat sini adalah berlaku kepada adik-beradik Yusuf. Sebab itu Yusuf tahu. Bolehlah kita kata, oh, Yusuf tahulah sebab dia adik-beradik. Bukan isu tu nanya. Okay. Itu satu part. Tapi satu part yang lain, setiap orang yang datang, walaupun bukan ahli keluarga Yusuf, Yusuf tahu siapa yang datang ambil bekalan dan apa dia punya latar belakang dia.
Okay, itu message dia. Jadi dia tahu apa latar belakang dia. Jadi dia kata, kamu ada adik kan? Bawa adik kamu. Kamu datang bawa adik kamu, kamu akan dapat tambah lagi bekalan makanan untuk untuk kamu. Okay? Baik, sebab itu abang-abang ni, yang abang-abang Yusuf yang tak tahu ini adik dia, dia tak argue, dia tak tanya. Kenapa kamu tahu adik saya pula? Ha, macam mana kamu tahu? Ha, benda tu tak ditanya. Sebab memang mereka tahu Al-Azim Mesir ni adalah orang yang yang tahu setiap penerima-penerima bantuan tu. Okay? Isi rumahnya, berapa pendapatannya, dia datang daripada mana, ha, dia tahu. Okay? Maksudnya mereka dah ada, kita kata bancian lah. Ha, data bancian tu dah ada dah kepada Yusuf AS. Dan bantuan tu Yusuf sendiri yang bagi. Yusuf ada pegawai-pegawai dia yang membantu dia. Tetapi untuk memberi bantuan, Yusuf sendiri. Ha, ini amanahnya Yusuf AS. Jadi Yusuf bagi tahu, kamu bawa adik kamu, kamu akan dapat tambah lagi bekalan. Dan Yusuf kata, wa ana khairun munzilin. Dan kamu juga tahu aku ni adalah orang yang sebaik-baik penerima tetamu. Maksudnya layanan kepada tamu, kamu sendiri tahu. Aku ni orang yang paling baiklah ikram tetamu-tetamu yang datang ke bumi Mesir. Okey. Baik. Cuba perhatikan Allah menggunakan kalimah munzilin. Ayat 59 tu Allah menggunakan kalimah munzilin. Munzilin dekat sini dia datang daripada kalimah nazal. Nazal. Dia datang daripada kalimah nuzul. Nun, zai dan lam. Nuzul. Baik, nuzul dekat sini. Nuzul dekat sini adalah bermaksud kita kata apa? Nuzul dekat sini dia macam kalau tetamu datang, dia ada welcome drink kepada tetamu. Okay, welcome drink kepada tetamu. Jadi Allah menggunakan wa ana khairun munzilin nak bagi tahu Yusuf ni adalah sebaik-baik orang yang melayan tetamu. Jadi Yusuf cuba menenangkan abang-abang dia, kamu jangan takut. Kamu bawa adik kamu nanti, kamu akan dapat bekalan yang lebih banyak dan kamu kena tahu aku juga adalah sebaik-baik pelayan kepada tetamu. Jadi tak ada benda yang kamu nak khawatir, tak ada benda yang kamu nak bimbangkan. Kamu ikut apa yang aku perintah, bawa adik, bererti kamu akan dapat keuntungan lebih. Itu lebih baik kepada kamu. Kemudian ayat 60 pula. Nabi Yusuf tadi sebut ayat yang lebih kepada galakan kan? Nak menenangkan abang-abang dia. Ayat 60 pula, Nabi Yusuf memberikan ancaman. Okay, Nabi Yusuf berikan ancaman. Kata Nabi Yusuf, fa'illam ta'tuni bih. Kata Nabi Yusuf AS, sekiranya kalau kamu tak bawa adik kamu jumpa dengan aku selepas ini, fala kaila lakum indi, maka kamu tak akan dapat lagi bantuan daripada aku. Wala taqrabun, dan sekali-kali jangan kamu hampiri lagi aku. Maksudnya jangan datang lagi ke bumi Mesir untuk meminta bantuan barangan-barangan mentah untuk kehidupan dalam tempoh yang sukar ini. Jangan dapat bekalan makanan dan jangan hampiri aku. Nabi Yusuf memberikan ancaman. Mula-mula Nabi Yusuf berikan galakan supaya bawa, kemudian Nabi Yusuf berikan ancaman. Para ulama tafsir melihat ayat 59 dan ayat 60 ini adalah strategi Yusuf supaya dia dapat bertemu semula dengan seluruh adik-beradik dia. Dan sengaja Nabi Yusuf memberikan ancaman dekat sini adalah untuk memberi isyarat yang mana Nabi Yusuf menunjukkan dia betul-betul serius dengan apa yang dia tawarkan. Kamu bawa adik, kami berikan bantuan. Kamu tak bawa adik, kamu jangan datang lagi lepas ni. Ha, sengaja dia buat ancaman seperti itu adalah supaya abang-abang Nabi Yusuf ni tahu yang mana pemerintah Mesir ni betul-betul serius dengan pelawaan tersebut. Ni bukan ajak-ajak ayam ni. Ha, selalu kan macam tu. Kalau ada orang nak datang minta bantuan, kita pun kata pada dia, ha, nanti datang lagi kan, jangan malu-malu lah. Jangan serik lah datang jumpa kami ni, InsyaAllah kami akan bantu. Kebiasaan itu adalah ayat-ayat ajak-ajak ayam kan? Minta bantuan, takkanlah kita nak datang 2-3 kali kan, sekali cukup lah. Kita pun malu. Tetapi Nabi Yusuf nak bagi tahu, kamu datang lagi aku akan bantu. Dengan cara macam mana? Nabi Yusuf memberikan ancaman, nak bagi tahu dia betul serius dia jemput. Kalau kamu tak datang lagi lepas ni, kamu jangan sekali-kali datang Mesir. Kamu sekali-kali jangan datang minta bantuan. Aku tak akan tolong dah. Itu ancaman. Tujuan dia adalah untuk menggambarkan Yusuf ni betul-betul serius dengan pelawaan dia. Datang lepas ni mesti bawa adik kamu yang bongsu. Okey? Boleh ya ibu-ibu? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu ada respon ke tidak. Okey, ada, alhamdulillah. Saya tak nampak lah.
Okey. Baik. Okey, sekarang ibu-ibu ayah perhatikan. Ini antara respon daripada Nabi Yusuf AS tentang kehadiran abang-abang dia meminta pertolongan. Okey. Jadi kita dah berhenti pada ayat 60. Ada ayat pelawaan dan juga ada ayat ancaman untuk menggambarkan yang mana Yusuf betul-betul nak abang-abang dia datang lagi sekali. Nanti kamu terputus bekalan makanan, datang lagi sekali. Tapi dengan satu syarat, bawa adik kamu. Okey, ayat yang ke-61. Okey, pada ayat yang ke-61, qalu, maka abang-abang Nabi Yusuf pun menjawab. Ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, kena perhatikan balik, ingat balik. Babak ni adalah babak abang Yusuf tak tahu Aziz Mesir ni, pemerintah Mesir ni adalah adik dia. Dia tak tahu. Tapi dari sudut Yusuf, Yusuf tahu itu adalah abang-abang dia. Okey, jadi jangan terkeliru lah babak ni. Okey, jadi qalu, abang-abang dia pun kata, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kata abang-abang dia, sanurawidu anhu abahu, insya-Allah kami akan memujuk ayah kami. Okey, kami akan memujuk ayahnya. Ayahnya itu maksud ayah kami lah, merujuk kepada adik dia tadi itulah. Insya-Allah kami akan pujuk ayah. Sebab apa? Dia dah boleh nampak gambaran dah. Setelah Yusuf ni dicampak dalam perigi, ayahnya tak pernah percaya kepada abang-abang dia. Tak pernah percaya. Adik Yusuf yang bongsu tak pernah dijaga oleh abang-abang dia. Tak pernah. Jadi dia kata sanurawidu. Kalau ibu-ibu ingat lagi kalimah sanurawidu ni, ayat 61, dia datang daripada kalimah muaradah. Iaitu adalah kalimah yang digunakan oleh Allah ketika mana Zulaikha memujuk Yusuf AS untuk memenuhi keinginan Zulaikha. Itu kalimah yang sama. Jadi kalimah sanurawidu ni merujuk kepada abang dia janji pada Yusuf, iyalah kami akan buatlah macam mana kaedah pun, kami akan pujuk ayah sampai ayah lembut hati supaya adik kami datang juga. Itu kalimah sanurawidu. Lalu abang-abang dia kata apa? Wa inna lafa'ilun. Dia kata, wa inna lafa'ilun. Dan sesungguhnya kami ni lafa'ilun, akan benar-benar melaksanakan. Kalau tengok pada ayat 61, Allah menyebut kalimah lafa'ilun. Ada lam dekat situ, huruf lam. Lafa'ilun. Lam itu bermaksud penegasan. Maksudnya dia kata, aku benar-benar akan buat. Percayalah. Ini satu janjilah daripada abang-abang Yusuf kepada Nabi Yusuf selaku pemerintah Mesir. Kami janji kami akan buat. Okey, kami akan buat. Jangan risaulah tuan, jangan risau. Kami akan tunaikan. Ini bukan janji-janji kosong tapi dia betul-betul berjanji dengan Yusuf, dia akan bawa adik dia yang bongsu datang semula ke bumi Mesir. Okey. Baik. Wa qala, ayat yang ke-62. Maka berkatalah Yusuf AS. Okey, Yusuf berkata kepada lifityani. Kalimah lifityani ayat 62, lifityani ni dia datang daripada kalimah fata. Fata ni maksudnya pemuda lah. Fata ni maksudnya pemuda. Fityan adalah merujuk kepada pemuda-pemuda. Kalimah fityan, lifityani adalah merujuk kepada hamba-hamba Nabi Yusuf, pekerja-pekerja dia. Yusuf ni ada pegawai-pegawai dia. Jadi Yusuf bagi tahu kepada pegawai-pegawai dia, dia kata apa? Ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Tuan-tuan perhatikan Yusuf kata apa? Ij'alu bida'atihim fi rihalihim. Kata dia, masukkan barang-barang penukaran tadi tu ke dalam karung-karung mereka. Maksudnya, saya nak bagi contoh macam ni. Abang-abang Nabi Yusuf, dia bawa bekas. Dan setiap unta dia ada satu karung. Karung tu adalah bekalan dia. Dia bawa ke Mesir, dia nak tukar. Okay, karung tu dibagi kepada Raja Mesir. Pemerintah Mesir pula akan masukkan isi yang baru lah. Ada butter trade. Bahasa kita butter trade. Ada butter trade. Jadinya Yusuf ni, tadi dia dah bagi dah bantuan. Ini barang dapur untuk kamu. Satu unta, seorang akan dapat satu beg plastik lah bahasa kita. Satu beg plastik. Dan Yusuf ni pada ayat 62 dia kata, ija'alu bida'atihim fi rihalihim. Dia pesan kepada pelayan-pelayan dia, hamba-hamba dia. Dia kata,
barang-barang pertukaran tu kamu simpan balik, letak balik di di dalam karung-karung beg pengembara ni. Ha, maksudnya nanti abang-abang Yusuf balik ke kampung dia di Palestin, dia dapat bantuan makanan daripada Mesir dan barang pertukaran tu pun tak bertukar. Barang pertukaran tu kekal ada dekat dia. Sepatutnya barang pertukaran tu dia dihantar ke Mesir, dia dapat bekalan yang baru. Tapi sekarang ni abang-abang dia untung lah. Sebab barang dia dapat, barang pertukaran dapat, barang yang dia jual tu pun kekal ada dekat dia. Ha, beruntung lah. Ni ayat 62 eh. Jadi Yusuf pesan. Dia kata, ija'alu bida'atahum fi rihalihim. Kemudian Yusuf kata apa? La'allahum ya'rifunaha. Mudah-mudahan nanti mereka akan tahu apabila mereka sampai dekat Mesir. Dekat Palestin dia akan tahulah, jangan bagi tahu. Letak je. Nanti dia sampai Mesir, dia pun nampak, kita dapat balik barang. Idzan qalabu ila ahlihim. Apabila mereka kembali kepada ahli keluarga mereka di Mesir. La'allahum yarji'un. Ayat 62 tu Allah kata mudah-mudahan mereka akan kembali. Kembali ni dekat mana? Iaitu kembali semula ke bumi Mesir. Nabi Yusuf ni sengaja buat macam tu supaya abang dia ada berhutang dengan Yusuf. Berhutang dengan Al-Aziz Mesir. Dia rasa terhutang budi, satu lagi dia macam berhutang lah. Saya bagi gambaran macam ni, ibu. Kita pergi beli barang. Kita pergi beli barang di kedai. Kita bawalah contohlah, saya ada tanam sayur sawi. Pergi ke kedai, kononnya nak tukar. Saya nak dapatkan ayam bulat, kedai nak dapat ayam sawi. Contohlah, butter trade macam tu. Masa kita bermuamalah tu, kedai pun bagi, nah ambillah awak ayam bulat seekor ni, awak bagi saya sawi. Tapi di belakang kita, sawi tu disimpan balik dalam bonet kereta kita. Nanti kita balik, terkejut. Sawi ada, ayam bulat pun dapat. Ha, macam tu. Ha, yang inilah yang berlaku kepada abang-abang Nabi Yusuf AS. Jadi ayat 62 ni, Yusuf pesan pada dia punya pegawai-pegawai dia, barang-barang pertukaran tadi, kamu letak balik semula dekat tempat dia. Kembalikan semula kepada traveler-traveler ni lah, abang-abang Nabi Yusuf AS. Biarkan nanti dia pulang ke Palestin, biar dia tahu dia ada lagi barang-barang tersebut. Dan mudah-mudahan dia akan kembali lagi sekali ke bumi Mesir. Betul. Yang ini adalah untuk menunjukkan kepada kita, Yusuf ni memang nak abang dia berkumpul semula di bumi Mesir. Dan inilah sifat Yusuf Al-Muhsinin. Dia memang baik. Dia tak ada rasa dendam. Kalau ikutkan, Yusuf ni dia berdendam. Kalau ikutkanlah, abang-abang dia lah buang dia dalam perigi, sekarang datang nak minta tolong. Sepatutnya itulah peluang untuk Yusuf untuk membalas dendam. Tapi Yusuf tak buat. Bahkan Yusuf nak balas sebaik-baik balasan. Dia ikram abang-abang dia. Dia beri bantuan mana yang dia mampu. Itu yang Yusuf nak buat. Sebab itu dia rancang, dia nak kumpul semua adik-beradik dia 12 orang dekat bumi Mesir. Okay? Jadi helah yang dia buat sekarang ni, dia suruh abang dia datang lagi sekali ke Mesir, bawa adik dia, dia akan tambah lagi bekalan makanan, dan dalam masa yang sama dia akan layan tetamu. Dalam masa yang sama pula dia buat abang-abang dia berhutang dengan Yusuf, iaitu dikembalikan barang-barang pertukaran. Itu kita berhenti pada ayat yang ke-62. Okay. Boleh ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sambung lagi pada ayat yang ke-63. Yang ini, ayat 63 ini adalah bercerita tentang abang-abang Yusuf dah kembali ke bumi Palestin, dah berjumpa dengan ayah Nabi Yusuf AS, iaitu Nabi Yaakob. Okay, mereka pun dah jumpa dengan Nabi Yaakob. Okay. Okay, bila Nabi... Okey. Kat sini Nabi Yusuf nak mengajar kepada kita, kenapa Nabi Yusuf buat macam ni? Kenapa Nabi Yusuf buat macam ni? Sebab Allah Taala pun nak mengingatkan kepada kita, inilah isyarat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita dalam keadaan kita suka bersedekah ke berinfak, yang paling afdal adalah kepada ahli keluarga kita sendiri. Okey. Sebab apa? Bila kita membantu ahli keluarga kita, bersedekah, berinfak kepada ahli keluarga kita, kita akan dapat dua pahala. Satu, kita dapat pahala infak. Satu lagi, kita akan dapat pahala menghubungkan silaturrahim. Dan ini cerita yang mengajar Nabi SAW. Nabi dihalau daripada Mekah.
Seperti mana Yusuf dicampak dalam perigi, berpindah Yusuf ke bumi Mesir, macam itulah Nabi SAW berpindah ke bumi Madinah. Yusuf daripada seorang anak yang kecil, hamba, akhirnya membesar menjadi pemerintah Mesir. Nabi SAW yang dahulunya seorang penggembala kambing, akhirnya berpindah ke bumi Madinah menjadi presiden negara Madinah. Sama kan? Dia punya cerita tu sama. Dia repetition je. Jadinya Allah mengajar kepada Nabi SAW, ketika mana abang-abang Yusuf datang, Yusuf ni dia entertain abang dia, dia ikram abang dia, dia raikan dan dia tak membalas dendam. Macam itulah dengan Nabi SAW. Apabila Nabi kembali ke bumi Mekah, ketika mana Nabi SAW membuka Fathul Mekah, tawan semula kota Mekah, Nabi diajar oleh Allah supaya memberikan kemaafan kepada orang-orang Mekah itu, seperti mana Yusuf memberikan kemaafan kepada abang-abang dia. Sebab itu dalam riwayat sirah, ibu-ibu boleh baca dalam kitab Rahikul Makhtum, Sofi Rahman Al-Mubarakfuri bawa satu riwayat daripada Ibnu Hisham. Dia kata apa? Masa Nabi SAW dalam pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah tu, Nabi solat di dalam Kaabah, lalu Nabi keluar, orang Mekah dah meduyun-duyun dah di kawasan Masjidil Haram ni, penuh lah. Dan Nabi sebut ucapan yang disebut oleh Nabi Yusuf AS, iaitu Nabi SAW memaafkan seluruh orang Mekah yang melakukan kejahatan dan melakukan kesalahan kepada Nabi sebelum-sebelum itu. Maksudnya Nabi langsung tak membalas dan Nabi tak berdendam. Hanya beberapa orang sahaja yang Nabi nak dijatuhkan hukuman. Hanya beberapa orang. Dari riwayat sebut ada hanya beberapa orang sahaja yang Nabi nak jatuhkan hukuman. Tetapi kalau dia datang bertaubat dan meminta maaf, Nabi akan maafkan. Dan ini berlaku kepada Sofwan bin Umayyah. Antara yang lain berlaku kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Ini antara orang yang dijatuhkan hukuman. Tapi mereka datang bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi, Nabi maafkan. Dan akhirnya mereka juga memeluk agama Islam. Ini pengajaran. Kisah ni kita nampak berlaku pada Yusuf, tapi pengajaran kepada Nabi dan juga pengajaran kepada kita, iaitu menghulurkan kemaafan dan sentiasa berlapang dada untuk menghubungkan silaturrahim. Saya tanyalah pada ibu-ibu, kalau di seluruh pengalaman kita hidup, kita untuk orang lain, nak bermaafan dengan orang lain, kita rasa mudah. Nak berbaik dengan orang lain, kita rasa mudah. Tapi dengan adik-beradik, dia kadang-kadang sukar. Mungkin sebab dia ada border dia. Mungkin sebab dia ada sesuatu yang kita pun tak tahu nak explain macam mana kan. Jadi mungkin ada perasaan yang sangat-sangat mengganggu kita, susah sangat. Tapi Allah mengajar, memberi kemaafan kepada ahli keluarga kamu tu, itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Okay. Jadi Yusuf pun selesai. Dan sekarang ni ayat 63 bercerita tentang abang-abang Yusuf kembali ke bumi Palestin, jumpa dengan ayah dia. Misinya sekarang macam mana nak pujuk Nabi Yaakob untuk izinkan abang-abang dia bawa adik yang bongsu pergi ke bumi Mesir, berjumpa dengan Al-Aziz Mesir. Okay? Baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat 63. Ibu-ibu boleh buka ayat 63. Allah kata apa? Falamma raja'u ila abihim. Ketika mana mereka kembali kepada ayah mereka, iaitu Nabi Yaakob AS. Okay? Zaman ni ibu-ibu kena ingat, Nabi Yaakob ni adalah Nabi, dan orang ketika itu adalah bersyariat dengan syariat Nabi Yaakob AS. Okay? Mereka bersyariat dengan syariat Nabi Yaakob AS. Lalu mereka pulang kepada Nabi Yaakob. Qalu, abang-abang Nabi Yusuf ni bercakap dengan Nabi Yaakob. Apa dia cakap? Ya abana, dia kata, wahai ayah kami, wahai ayah kami, muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. Kejap ibu. Okey, sampai saja di Palestin, abang-abang dia terus cakap dengan ayah dia, tak bertangguh-tangguh dah, terus cakap dengan ayah dia. Sebab sekarang ni kita dalam keadaan darurat ni. Macam mana kita nak dapat bantuan, bantuan BSH, bantuan sara hidup. Sekarang kita ada satu je peluang. Kalau kita hari ni dekat Malaysia, kalau ada bantuan sara hidup, kita dapat maklumat daripada luar, dari kementerian, dia kata kita kena ada internet, isi borang online untuk pendaftaran bantuan sara hidup. Zaman Nabi Yusuf dulu, dia kata, Menteri Mesir kata, kalau nak dapat bantuan, adik kena pergi Mesir. Macam itulah. Dia kata, tak ada jalan lain. Inilah jalan untuk kita dapatkan bantuan.
Jadi dia pun kata muni'a minnal kail. Dia kata apa? Wahai ayah, kami ni tak dapat gandum lagi. Kami tak dapat bantuan lagi. Sebab apa kami tak dapat? Fa'arsil ma'ana akhana. Sebabnya kami tak membawa adik kami ni. Kami tak dapat bawa adik kami ni. Wa inna lahu lahafizun. Dia kata biarlah kami ni kalau boleh bawa adik ni, fa'arsil ma'ana tadi, kami bawa adik ni dan insyaAllah lah ayah, kami ni adalah orang yang benar-benar akan menjaga adik ni. Okay, dia beritahu dekat ayah dia, ya, kami ni tak dapat bekalan makanan, bekalan makanan tak dapat, tapi sekarang cara dia, fa'arsil ma'ana, kami bawa adik ni pergi ke Mesir, kita akan dapat bekalan yang lain. Ayah jangan risau. Wa inna lahu lahafizun. Dia pujuk ayah dia dan dia berikan satu jaminan. Ayah jangan risau. Adik ni kami akan jaga betul-betul. Perhatikan ayat 63 tu ada kalimah lahafizun. Ada huruf lam lagi sekali. Lahafizun ada lam. Lam itu memberi maksud dia meletakkan 100%. Ayah bagi kami peluang, kami benar-benar akan menjaga adik. Kalimah lam tu adalah maksudnya benar-benar eh. Ditekankan dekat situ penegasan, kami benar-benar akan jaga adik. Lalu ayat 64. Ayat 64 qala, Nabi Yaqub pun jawab. Okey. Qala, Nabi Yaqub menjawab, hal amanukum alaih. Dia kata, macam mana aku nak percayakan kau? Macam mana aku nak percayakan kepada kau? Illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Seperti mana, kecuali seperti mana aku percaya kepada Yusuf AS yang kamu lakukan dulu. Macam mana aku nak percayakan kepada engkau? Dulu Yusuf kau dah buat macam tu dah. Sekarang ni adik kau. Macam mana aku nak percaya? Ni satu benda yang logik lah. Pertanyaan daripada Nabi Yusuf, Nabi Yaqub ni adalah benda yang logik. Macam mana saya nak, takkanlah kita ni nak lagi sekali terjatuh dalam lubang yang sama. Kan? Macam takkanlah saya nak masuk dalam lubang yang sama. Okay. Jadi macam mana saya nak percaya? Lalu fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Lalu maka adalah Allah sebaik-baik penjaga dan Allah lah adalah maha penyayang di antara maha penyayang. Maksudnya Nabi Yaqub ni dia letakkan harapan macam ni. Kalau ikut aku ni, aku tak percayakan kau. Aku tak akan percaya kamu semua seperti mana yang kamu telah lakukan kepada Yusuf AS. Tapi aku meletakkan tawakal ini adalah kepada Allah khairun hafiza, Tuhan yang sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Tuhan yang maha penyayang di antara yang menyayang. Okey. Maksudnya dari sudut perasaan aku tak mampu nak bagi, tapi aku bertawakallah kepada Allah. Aku serahlah semua ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara dialog dia. Okey. Ni dialog di antara tadi Yaqub dengan anak-anak dia lah yang bujang-bujang tu, yang abang-abang kepada Yusuf AS. Jadi dia ada rasa tak yakin sebab perbuatan yang pernah mereka buat, tapi nak ataupun tidak dia tidak ada jalan. Kalau kita tak ada anak, kalau kita tak hantar anak kita, lepas ni kita akan terputus bekalan makanan. Kita ada 7 tahun lagi ni, tempoh panjang ni. Kemudian sudahlah tak dapat bekalan makanan pun tak bertambah, rugi lagi. Jadi dia dalam keadaan dilema ni, nak ke tidak, akhirnya Nabi Yaqub ajar kepada kita, iaitu letakkanlah tawakal kepada Allah. Okay? Letakkan tawakal kita kepada Allah. Kalau kita ada pilihan, dua-dua baik, itu kita boleh pilih. Tapi kalau kita tak ada pilihan, di antara ada dua benda, satu tu je pilihan kita, satu lagi tu memang tak baik. Waktu itu kita wajib berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan tawakal kita kepada kepada Allah. Okey, itu pengajaranlah pada ayat yang ke-63 dan 64. Okey, sekarang kita tengok pada ayat 65. Okey, kita tengok pada ayat 65. Ada soalan dulu ke sebelum kita sambung? Saya minta maaf lagi sekali ibu-ibu, untuk live kali ini saya tak dapat sharekan saya punya teks Quran tu. Kalau teks Quran tu dia lebih mudah untuk ibu-ibu menonton. Sebab saya ada masalah. Sekejap, saya cuba lagi sekali. Tak boleh ni, tak boleh.
Tak boleh, saya minta maaf eh. Tak dapat nak share. Kalau kalau saya boleh share tu, mungkin mudahlah untuk ibu-ibu perhatikan kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tapi tak apa, kalau ibu-ibu buka Quran, ibu-ibu pun boleh perhatikan. Okay, sekarang kita pada ayat yang ke-65. Ayat 65 ni, selesailah perbualan dialog antara Yaakob dan anak-anak dia. Sekarang ni Allah kata apa? Walamma, dan ketika mana fatahu mata'ahum, mereka telah membuka barangan-barangan mereka. Kalimah matak dekat sini, matak ni maksudnya yang ya, benda yang menggembirakan lah eh. Maksudnya barang-barangan dia lah, barang-barangan makanan yang dia bawa balik lah. Wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, mereka mendapati bida'atahum, barang-barang pertukaran mereka itu, ruddat ilaihim, telah dikembalikan kepada mereka. Terkejutlah. Terkejut. Ibu-ibu perhatikan eh. Allah kata pertama tadi mata. Mata, mata ahum tu benda yang menggembirakan, bekalan-bekalan yang mereka harapkan. Sebab apa? Waktu itu tak ada lagi benda yang lebih baik melainkan bekalan-bekalan makanan untuk mereka survive. Ini memberi gambaran. Waktu itu adalah waktu yang paling sukar. Tak ada benda yang berharga melainkan makanan. Makanan yang paling berharga. Makananlah yang paling, yang orang sanggup berbunuh-bunuh untuk dapatkan makanan. Jadi kita bayangkan, sebab itu Allah gunakan kalimah mata. Barangan yang mereka harapkan daripada Mesir tu, itu mata. Okay, barangan itu. Allah ganti nama dengan mata. Kemudian Allah kata, wajadu, mereka dapati bida'atahum, adanya barang-barang pertukaran. Ya, adanya barang-barang pertukaran. Maksudnya barang yang dia nak jual ke Mesir tu ada dalam dia punya beg dia. Ada juga. Barang-barang pertukaran itu, ruddat ilaihim, telah dikembalikan kepada mereka. Okay. Qalu, maka berkatalah abang-abang Nabi Yusuf AS. Dia kata apa? Ya abana ma nabghi, hadihi bida'atuna ruddat ilayna. Dia kata, wahai ayah, ma nabghi, apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang kita nak buru, yang kita nak cari? Hadihi bida'atuna ruddat ilayna. Ini barangan-barangan pertukaran kita yang telah dikembalikan kepada kita. Maksudnya dia nak cakap dengan ayah dia, ya, kita kena yakin ya dengan Al-Aziz Mesir ni ya. Dia tak bohong kita ya. Punya baik Al-Aziz Mesir ni ya. Saya bawa barang tukar nak dapatkan bekalan makanan. Sekarang bekalan makanan dapat, barang pertukaran pun dikembalikan. Apa lagi yang kita nak ya? Macam tu. Okay, dia kata macam tu eh. Apa lagi yang kita nak ya? Kita kena yakin ya. Memang Al-Aziz Mesir ni dia janji dia nak berikan kita makanan lebih. Syarat dia bawa adik je. Wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ir. Dhalika kaylun yasir. Dekat sini kalau ibu-ibu perhatikan, terus mereka kata apa? Wa namiru ahlana. Okay, wa namiru ahlana, dan kita ni akan memberi namir, kita ni akan beri makan kepada keluarga kita. Wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ir, dan kita, dan kami ni akan jaga adik-adik kami ni, kami akan pelihara adik-adik kami ni. Wa nazdadu kayla ba'ir, dan kami akan juga akan mendapatkan tambahan sukatan ba'ir, iaitu seekor unta. Saya nak bagi kepada ibu ada tiga benda yang disebutkan di sini. Okey. Dialog ni bila abang-abang dia terkejut tengok bekalan makanan dipulangkan, dia dapat bekalan makanan dan barang pertukaran pun dipulangkan kepada dia. Dia terus kata pada ayah dia macam ni. Ayah, sekarang ni saya nak bagi tahu pada ayah ni, Raja Mesir ni betul-betul serius dengan pelawaan dia. Sekarang ni dia dah pulangkan barang-barang pertukaran. Makanan dapat, barang-barang pertukaran pun dapat. Dan dia nak kata, ayah, ayah tengoklah dekat sini ya. Mana beri? Apa lagi yang ayah ragu-ragukan? Kami minta bawa adik ke Mesir ni bukan sebab kami nak, bukan sebab kami, tapi ini adalah permintaan daripada Raja Mesir. Dia nak bagi tahu macam tu. Ini bukan kami yang nak. Kalau Yusuf, ya, dulu kami yang nak. Sebab kami memang nak khianat pada dia. Tapi sekarang ni bukan kami nak dan kami pun tak nak khianat. Sekarang ni adalah permintaan daripada Raja Mesir. Lalu dia sebut tiga perkara. Wa namiru ahlana. Kalau ayah buat ya, ayah izinkan ya, ayah ingat kita dapat bagi makan kepada keluarga kita. Mungkin dah ada anak ke, dah ada cucu, kita tak tahu eh. Ini benda yang tak diberitahu. Dia kata wa namiru ahlana. Kita dapat nanti bawa adik, pertama kita dapat bagi makan kepada keluarga kita.
Kedua, wanahfadhu akhana, ayah jangan risau, saya akan betul-betul jaga adik. Wanasdadu kaila ba'ir, dan lebih untung lagi ya, adik pergi, ayah akan dapat satu lagi ekor unta penuh dengan muatan bekalan makanan. Ada tambahan satu lagi. Wanasdadu tu maksudnya tambahan. Dapat tambahan kaila, muatan ataupun sukatan ba'ir, seekor unta. Dapat sukatan sebeban seekor unta. Susah nak sebut. Okey, sebab bayangkan kalau kita beg plastik lah. Dapat satu beg plastik. Tapi mereka tak pakai beg plastik kan. Dia dapat seekor unta, muatan seekor unta. Okey. Zalika kailun yasir. Dia kata apa? Ini adalah benda yang mudah bagi raja. Ayah jangan risaulah. Raja boleh bagi kita insya-Allah. Syaratnya ayah izinkan kami bawa adik-adik pergi Mesir. Ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, kita boleh bayangkanlah perasaan Nabi Yaakub alaihissalam. Macam mana perasaan dia? Sukar. Sukar. Pilihan tak boleh nak dibuat. Nak buat macam kita ni meluah apa? Macam mana? Luah mati mak, telan mati bapa. Dua-dua kita tak boleh buat. Sekarang kita kena pilih yang mana satu. Yang mana satu lebih utama. Dan yang lebih utama bukan adalah isi hati Nabi Yaakub. Tapi yang utama adalah majoriti ketika itu. Kita nak bagi makan pada ahli keluarga, kan? Kemudian ada bekalan-bekalan makanan tambahan ni, semuanya memudahkan kita. Yang inilah nak tunjukkan, kalau ada dua pilihan, yang utama tu adalah yang memberi kesan kepada semua orang, bukan pada kita. Okay? Bukan kepada kita. Kadang-kadang dalam isu rumah tangga ataupun anak beranak, kadang-kadang isu macam inilah kan. Dalam isu perkahwinan, anak nak kahwin, kita ni duk pandang dari sudut pengalaman kita, kamu tak boleh lagi ni. Ataupun kadang-kadang ada ibu-ibu yang terlalu terlalu protektif, tak boleh kahwin lah, itulah ini, macam-macam lah. Jadinya di sini menunjukkan kita sebagai orang tua jangan terlalu memikirkan apa yang kita rasa lah, tapi kita kena fikirkan kesan-kesan yang lebih banyak lagi, anak kita, orang lain, orang ni, banyak perkara. Tapi cara yang paling baik adalah kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu negatif lah. Jangan terlalu membayangkan benda-benda yang tidak baik. Inilah yang diajarkan di dalam kisah ni. Okay, Nabi Yaakob ni dalam keadaan susah, dilema dah. Macam mana ni? Saya nak buat macam ni susah, nak buat macam ni pun susah. Tapi akhirnya dia serahkan juga dan dia bertawakal kepada Allah Taala sebab dia nampak orang lain lebih beruntung. Dia tak memikirkan diri dia, tapi dia memikirkan keuntungan-keuntungan untuk orang-orang yang lain. Qala, maka Nabi Yaakob pun berkata. Qala, ayat 66. Ibu-ibu ayat yang dirahmati oleh Allah. Kata Nabi Yaakob, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah la ta'tunnani bih illa an yuhata bikum. Kata Nabi Yaakob, aku sekali-kali tidak akan melepaskan adik kamu ni pergi bersama kamu. Okay. Aku tak akan lepaskan dia. Lan ursilahu. Lan ni tidak akan. Okay. Lan ni maksudnya tidak akan. Aku tak akan serahkan adik ni kepada kau. Jangan haraplah. Hatta tu'tuni mawthiqan. Melainkan sehingga engkau memberi satu janji yang mawthiq. Yang mahu, iaitu yang betul-betul tetap kepada Allah Ta'ala. Maksudnya sampai kamu berjanji, kamu bersumpah, sampai aku yakin yang kau ni takkan khianat dengan janji kau. Okay, dia letakkan syarat macam tu. Illa melainkan an yuhata bikum, sekiranya engkau ini telah dikepung oleh musuh. Maksudnya kalau ikut perasaan dia, dia takkan serahkan. Tapi kalau kamu betul-betul nak bawa, kamu kena berjanji dengan aku dulu. Berjanji, bersumpah dengan aku dengan nama Allah, berjanji kepada aku dengan nama Allah, yang mana adik ni akan tidak akan sekali-kali dikhianati. Okay. Lalu Nabi Yaakob ni dia letakkan satu lagi. Dia kata apa? Melainkan. Aku harap adik ni akan balik macam biasa. Tapi melainkan an yuhata bikum. Melainkan kalau kamu dikepung oleh musuh, itu kita tak boleh cakap apalah. Kalau dalam kawalan kamu, kamu kena amanah. Tapi kalau luar daripada kawalan kamu, diserang musuh ke dan sebagainya, itu tak ada masalah. Itu cerita lain. Itu adalah ketentuan dan qada daripada Allah. Aku berserah dan aku meyakini kepada Allah Ta'ala. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mana abang-abang Nabi Yusuf pun berjanji, falamma atauhu mauthiqahum, ketika mana abang-abang Yusuf pun memberi janji, qala Allah, maka berkatalah Nabi Yaqub, Allahu ala ma naqulu wakil, Allah lah saksi kepada apa yang sedang kita ucapkan ini. Dia letakkan tawakal yang tinggi kepada Allah. Dalam bahasa mudah hari ini, ibu-ibu, kita nak buat satu benda, kita rasa ragu-ragu, kalau boleh biar buat perjanjian hitam putih. Biar benda tu jelas, clear, hitam putih ada. Jangan hanya janji verbal je, mulai-mulai mulut kita je. Yang penting ada hitam putih. Lepas tu, kita dalam keadaan kuatir-kuatir pun, kita kata tak apalah. Apa yang kita janji ni, aku serah pada Allah Ta'ala. Macam tu eh. Jadi inilah yang berlaku kepada abang-abang Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub AS, dengan ayah dia. Okey, baik. Kemudian bila Nabi Yaqub kata macam tu, okeylah, kalau kamu dah betul-betul berjanji yang akan jaga adik kamu, tak apa, okey, aku boleh serahkan kepada kamu. Dan apa yang kita janjikan ini, Allah jadi saksi. Pada ayat 67, Nabi Yaqub pesan satu benda. Okey, Nabi Yaqub, ayah dia pesan satu benda. Apa kata Nabi Yaqub? Waqala, dan Yaqub pun berkata, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahid, jangan kamu masuk ke pintu Mesir ni dengan satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, tapi masuklah ke Mesir dengan pintu yang berpecah-pecah. Maksudnya pintu yang berbeza-beza. Baik. Dekat sini para ulama tafsir kebanyakannya tak menafsirkan apa nasihat daripada Nabi Yaqub ni. Kenapa dia kata jangan masuk satu pintu, tapi masuklah ke pintu-pintu yang lain? Saya dari satu sudut, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak melihat kepada tafsir, sebab kebanyakan para ulama tafsir tak menterjemahkan, menafsirkan maksud ini. Tapi saya melihat macam ni, Nabi Yaqub seolah-olahnya mengajar kepada kita adanya risk management, iaitu ada pengurusan risiko. Kamu jangan masuk daripada satu pintu, jangan. Okay, sebab kalau kamu kena musibah, boleh jadi semua terkena. Kalau hari ni contohlah, kita nak balik kampung, kita semua tak ada kenderaan, tak ada kereta, jadi kita terpaksa kena naik bas persiaran. Jadi kita pun merancang pengurusan risiko kita. Kalau kita 11 beradik naik bas, kalaulah bas ni terjadi apa-apa, semua orang dalam keadaan risiko. Jadi ada baiknya semua orang balik kampung, tapi kita naik bas yang berbeza-beza. Dua abang naik bas yang pertama, dua lagi bas yang kedua, dua lagi bas ketiga, dua lagi bas keempat, dua lagi bas kelima, dua lagi bas yang keenam. Ada 12 beradik, ada 6 bas. Kalau ada berlaku satu bas, hanya dua orang sahaja, manakala yang 10 lagi terselamat, insyaAllah. Ini pengurusan risiko. Maksudnya, selain meletakkan tawakal kepada Allah, mereka juga meletakkan usaha, meletakkan adanya usaha, pengurusan-pengurusan risiko kat sini. Okay, jadi mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Yaqub AS. Cuma kalau daripada kalangan para ulama tafsir, mereka tak sebutkan. Mereka tak sebutkan apa sebab, apa kaitan nasihat Nabi Yaqub ini kepada anak-anaknya seperti itu. Tapi saya melihat macam itulah pengurusan risiko dekat sini. Ini pandangan saya. Ini bukan daripada tafsir. Ini pandangan saya lah. Kenapa Nabi Yaqub pesan? Dia kata, la tadkhulu min babin wahid, jangan masuk daripada satu pintu ke Mesir. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, tapi masuklah ke Mesir daripada pintu-pintu yang berbeza-beza. Okay. Kemudian sama lagi, wama ughni ankum minallahi min syai'. Dan kata Nabi Yaqub AS, namun demikian aku tidak akan melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Maksudnya Nabi Yaqub tetap lagi pesan, ini adalah usaha kita. Apa-apa pun, apa-apa pun, wama ughni ankum minallahi syai', aku tetap meyakini adanya takdir daripada Allah. Yalah, kita merancang. Kalau Allah takdirkan semua ada mengalami masalah, semua juga takkan terlepas. Kita hanya rancang saja. Boleh jadi Allah Ta'ala nak takdirkan semua 12 adik-beradik ni mati dalam perjalanan balik kampung, wali yang terbilah lah contoh. Kamu masuklah 6 bas ke
tujuh bas ke, kamu buatlah macam mana pun, kalau mati, matilah. Soalannya Yusuf, Nabi Yaakob kata macam itulah, aku tetap tawakal kepada Allah dan aku tetap melepaskan kamu ni kepada takdir Allah. Okay, taklah nak kata kalau buat macam ni insya-Allah terlepas, tak eh, tetap bergantung kepada takdir, takdir Allah. Lalu Yaakob berkata, innil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Kata Nabi Yaakob alaihi salam, innil hukmu illa lillah, sesungguhnya keputusan menetapkan satu hukum itu adalah kehendak daripada Allah. Innil hukmu illa lillah, setiap satu hukum, setiap satu ketetapan itu semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Kalau ibu-ibu perhatikan, dekat sini ada dua kali pengulangan. Satu ayat 67 dan satu lagi ketika mana Nabi Yusuf berdakwah kepada ada dua pelayan istana yang duduk dalam penjara tu. Ada dua banduan yang duduk dalam penjara tu. Kan masa Nabi Yusuf berdakwah tu, Nabi Yusuf ada sebut juga kalimah yang sama, innil hukmu illa lillah. Cuma beza dia, kalau yang pertama tu masa dalam penjara tu, itu adalah merujuk kepada apa? Kita hidup atas muka bumi ni, kita kena ikut hukum Allah. Tak ada hukum manusia. Sebab apa? Hukum Allah lah hukum yang paling adil. Itu dia punya, dia punya laras bahasa dia. Tapi untuk ayat 67 ni, Nabi Yaakob menggunakan kalimah yang sama, tapi nak menunjukkan kepada kita hukum dunia ni memang di bawah kuasa Allah Ta'ala. Apa-apa jadi pun, dia duduk di bawah takdir ketetapan Allah. Kita takkan boleh lari daripada takdir Allah. Lalu Yaakob berkata, alaihi tawakkaltu, maka kepada Allah lah kan aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaklah kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita ni bertawakal kepada kepada Allah. Okay. Maksudnya kita merancang satu strategi, dalam masa yang sama kita meyakini kita tak akan berlepas daripada takdir Allah Ta'ala. Kalau Allah nak memberikan keuntungan, untunglah. Allah nak beri kerugian, kerugianlah. Sebab itu selalu disebutkan kan, kalau kita punya pengalaman tuan-tuan, kadang-kadang masa kita bersungguh-sungguh buat satu benda ni, interview ke, nak close deal ke, macam-macam ketah kerja kita buat, macam-macam persiapan kita buat, kalau Allah kata tak ada rezeki, tak ada rezekilah. Ada waktu pula kita tak plan. Kita pun ala kadar je lah. Saya tak letakkan harapan lah. Yang itu pula yang dapat. Kalau Allah dah tetapkan rezeki dapat, dapatlah. Kalau Allah tak tetapkan rezeki tak dapat, tak dapatlah. Dalam bahasa mudahnya, kita sentiasa kena bersangka baik kepada Allah. Kalau letakkan benda ni macam ni, semuanya kita serah pada Allah, hati kita lebih tenang. Okay, hati kita lebih tenang. Kita tak mudah rasa gelisah, kita tak mudah rasa cemburu dengan orang lain, kita tak rasa marah-marah dengan takdir yang kita dapat. Sebab apa? Kita meyakini ini semuanya adalah ketetapan dan ketentuan daripada daripada Allah. Okey. Baik, ayat yang ke-68. Okey, pada ayat yang ke-68. Allah Ta'ala menyebutkan, kata Allah, walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladhu 'ilmin lima 'allamnahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-68, dan tatkala mereka masuk menurut perintah ayahnya. Okey. Walamma dakhalu, dan ketika mereka masuk ke Mesir, min haythu amarahum abuhum, seperti mana yang dipesan oleh ayahnya Nabi Yaakob AS. Mereka buat je lah, tak cakap banyak. Dia buat seperti mana Nabi Yaakob, masuk ke pintu-pintu yang terpisah-pisah. Makana yughni anhum minallahi min syai', tidaklah mereka melakukan benda itu dengan cara mereka tidak melepaskan sedikit pun daripada takdir Allah. Okay, maksudnya dia buat seperti mana yang Yaakob kata, bukan kerana dia percaya saya buat seperti ayah kata, saya takkan ada apa-apa. Tak. Tapi dia meyakini saya buat ni kerana ini adalah pesan ayah. Lebih kepada nak meraihkan nasihat daripada ayah. Tapi saya meyakini juga kalau datang baik ke, datang mudarat ke, datang musibah ke, ia tetap adalah takdir daripada
daripada Allah. Yang ini benda yang kita kena sentiasa ikat, ibu-ibu, ayah-ayah, dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah ulang benda ni berulang-ulang. Okay, kita buat macam mana pun orang kata, kamu kena buat macam ni. Kalau kamu tak buat macam ni, kamu akan rugi macam ni. Kamu akan dalam keadaan musibah macam ni. Kita pun dengan keyakinan, saya buat, saya mesti dapat. Saya buat, saya mesti dapat. Tapi kita lupa, rupa-rupanya ada takdir Allah. Okay, takdir tu penting supaya kita tak mudah putus asa kalau kita gagal. Dan kita tak akan jadi sombong kalau kita berjaya. Sebab kita tahu, ia semuanya datang daripada Allah. Allah nak bagi-bagi, Allah nak tarik, tak tarik. Itu penting. Jadi mereka buat seperti mana yang yang diperintahkan. Tapi mereka hanya anggap yang saya buat ni kerana ini pesan ayah. Saya buat hanya pesan ayah je. Tapi adakah saya tak percaya dengan takdir Allah kalau datang musibah? Tak. Kalau Allah takdir ada musibah, tetap ada musibah. Macam tu eh. Okey, sebab apa? Nanti ibu-ibu tengok akan berlaku musibah lepas ni kepada mereka. Jadi mereka tak salahkan ayah. Ayah kata tak ada musibah, kami kena musibah pula. Dia tak salahkan ayah dia. Sebab yang dia buat ni adalah kerana ayah dia pesan. Tapi takdir Allah mengatasi segala-galanya. Okey. Baik, kemudian Allah kata apa? Illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Akan tetapi hanya satu keinginan pada Nabi Ya'qub yang telah ditetapkannya. Okey, ini hanyalah keinginan Nabi Ya'qub sahaja. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakannya manusia tidak mengetahui. Okey, akan tetapi manusia tidak mengetahui. Seolah-olahnya Allah nak beritahu Yakub, nabi ayah Nabi Yusuf ni, dia cakap atas pengetahuan dia, atas ilmu dia, dan ilmu dia Allah yang bagi. Bila kata ilmu tu Allah yang bagi, berarti ilmu Allah mengatasi ilmunya. Kalau ada berlaku apa-apa kemungkinan, dia tahu ilmu Allah mengatasi daripada pengetahuan dia. Okay, mungkin kita tak nampak lah. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko kan, dia belajar, dia ni orang kerja offshore tapi welding dalam laut, yang dia belajar kalau mengalami risiko-risiko, kamu kena buat macam ni, buat macam ni, macam ni, dia ikut saja. Tapi dia kena meyakini, saya buat ni adalah apa yang saya tahu, yang saya belajar. Tapi kalau Allah nak datangkan manfaat, kalau Allah nak datangkan mudarat, boleh saja. Itu adalah takdir daripada daripada Allah. Jangan kita letakkan, kita buat apa yang kita belajar, selamatlah. Kalau tak buat, tak selamat. Tak eh, tak. Kita kena ikat, semuanya adalah ketentuan dan takdir daripada Allah. Cuma diajar adanya pengurusan risiko. Okay. Baik. Boleh ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh eh? Saya minta maaf eh, sebab kita tengok skrin lama ni jadi kering mata kan, jadi kering. Okey. Baik. Tapi insya-Allah okey je, saya okey, tak ada masalah. Alright. Ayat yang ke-69. Ayat yang ke-69. Mereka pun dah masuk Mesir mengikut seperti mana yang ayah dia pesan. Maka apa yang berlaku? Maka walamma, ayat 69, walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akha. Maka mereka pun masuk ke tempat Yusuf, masuklah ke istana Al-Aziz, ke rumah ataupun pejabat Nabi Yusuf. Awa ilaihi akha. Yusuf telah membawa saudaranya ke awa. Awa ni maksudnya dia pergi sembunyi ke satu tempat. Dia tarik adik dia ni, Yusuf nampak adik dia, Yusuf tarik pergi ke kawasan yang sunyi. Maksudnya kawasan yang tak di, yang tak dilihat oleh abang-abang Nabi Yusuf AS. Okay. Baik, boleh nampak tuan-tuan eh? Abang dia masuk je ke tempat Nabi Yusuf, pejabat ke, ke rumah ke, Yusuf ambil adik dia, bawa ke tepi. Nabi Yusuf dengan adik dia bercakap. Yusuf bercakap dengan adik dia. Qala, Yusuf pun berkata pada adik dia, ini ana akhaka. Ini ana akhuka. Falam tabta'is bima kanu ya'malun. Dia kata apa? Sesungguhnya aku ini adalah saudara engkau. Aku ni Yusuf, aku ni saudara engkau. Kalau ibu-ibu perhatikan, Allah menggunakan kalimah ini ana. Ini ana. Nabi Yusuf ni betul-betul nak bagi adik dia yakin, ini sesungguhnya aku. Ini, ada ya kat situ kan? Sesungguhnya aku, aku. Ana, Yusuf kata, aku ni juga. Ada pengulangan dua kali aku.
Okay, sesungguhnya aku ni abang kau. Maksudnya dia betul-betul nak bagi tahu kat adik. Adik dia macam tercengang-cengang lah. Sebab adik dia lagi kecil daripada Yusuf, lagilah tak cam muka abang dia masa kecil. Kan? Tak cam muka abang dia masa kecil, dah besar lagilah tak cam. Ha, jadi abang dia berkata, "Inni akha apa? Inni ana akhuka." Aku ni abang kau. Dua kali eh. Inni ada ya kat situ, aku. Ana pun aku. Dua kali Nabi Yusuf kata. Sepatutnya ayat dia "Inni akhuka" cukup dah. Sesungguhnya aku ni abang kau. Tapi ditambah "Inni ana akhuka." Dua kali aku eh, nak tunjuk dia betul-betul nak cuba yakinkan Adam, abang adik dia. "Falam tabta'is." Dan janganlah kamu berdeku cita "bima kanu ya'malun", apa yang telah mereka lakukan. Ha, jangan sedih-sedih dah. Okay? Dulu saya ni dah telah berpisah dengan kamu ni, jangan sedih-sedih. Dah ingat-ingat dah. Sekarang ni kita fokus, kita move on, kita nak pergi ke depan. Apa yang akan berlaku? Okay? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita rancangkan? Okay, sekarang ni ayat yang ke-70. Maksudnya ayat 69 ni Yusuf dah buat satu perancangan dengan adiknya Bunyamin. Okay, ha, jadi dia kata jangan risau. Benda lepas-lepas, kita tengok ke depan. Sekarang ni macam mana kita nak bersatu? Aku ni abang kau. Ha, dia pun rancang lah. Maka ayat 70 tu dah masuk kepada perancangan Nabi Yusuf AS dengan adiknya Bunyamin. Okay, dah riwayat sebut adiknya bernama Bunyamin. Okay, boleh ibu-ibu? Boleh eh? Alright. Okay, apa yang dipesan? Okay, apa yang dipesan? Pesan Nabi Yusuf AS. Yusuf pun buat satu strategi. Apa dia buat? "Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'airu innakum lasarikun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika mana mereka telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka. Jahazahum bijahazihim. Jahazahum bijahazihim. Maksudnya barang-barang makanan tu dah siap dah. Kononnya dah ada pertukaran lah. Barang yang dia bawa daripada Palestin, letak dekat Mesir, Nabi Yusuf telah simpan barang-barang. Barang-barang pemberian bantuan tu dah letakkan lah. Dah diserahkan kepada mereka. Ja'ala siqayah. Ja'ala siqayah fi rahli akhi. Maka Yusuf ni strategi dia, dia punya helah dia, dia telah meletakkan as-siqayah. Siqayah ni adalah cawan eh, kita kata tempat minum. Tapi sebenarnya siqayah ni kalau tengok nanti depan ni, dia bukan untuk tempat minum, dia adalah tempat mereka sukat. Kan makanan-makanan gandum dia akan sukat kan. Berapa cupak ke, yang berapa pot yang dia nak bagi ke, itu dia gunakan siqayah. Jadi as-siqayah ni dia adalah bekas minuman. Mungkin bekas minuman itu dijadikan sebagai alat sukatan. Wallahu a'lam, tak tahu. Tapi Allah gunakan kalimah as-siqayah. Bekas minuman tu diletakkan di dalam fi rahli akhi, iaitu di muatan adik dia yang bungsu. Akhi dekat situ adalah merujuk kepada Bunyamin, adik Yusuf yang paling kecil. Dia ambil alat sukatan tu, dia pergi letak. Okay, dia letak. Thumma adzana muadzinun. Okay, maka kemudian salah seorang daripada pekerja Nabi Yusuf ni, dia pun memanggil lah, adzana muadzinun, menjerit. Dia kata ayyatuhal air, dia kata wahai pedagang-pedagang, wahai kafilah. Al air dekat sini kan merujuk kepada unta, kan, unta tu. Jadi dia kata ayyatuhal air, hei unta-unta ni, innakum lasarikun, sesungguhnya engkau semua ni adalah perompak lah. Ada huruf lasarikun, ada huruf lam dekat situ. Kata kau ni benar-benar perompak lah. Ada penegasan eh. Kau ni benar-benar perompak. Okey, sekarang ni ada benda yang disembunyikan. Kenapa mereka ni menuduh adik-beradik Yusuf sebagai perompak? Sedangkan yang datang ke Mesir untuk datang minta bantuan, jangan kata adik-beradik Yusuf, sudah tentu daripada orang-orang luar. Tapi kenapa mereka tuduh adik Yusuf? Kenapa dia tuduh abang-abang Nabi Yusuf AS? Jawapannya adalah kerana mereka ini adalah rombongan yang akhir. Macam mana kita boleh andaikan mereka ni rombongan akhir? Sebab mereka ni orang yang akhir disukat.
bekas-bekas makan apa makanan-makanan tu disukat. Disukat dimasuk dalam bekas, disukat masuk dalam bekas. Mereka ni adalah kafilah yang akhir. Tadi ada. Sekarang ni mungkin kafilah baru datang ke? Tak ada. Ha, sudah tentu kafilah ini yang menjadi punca. Boleh faham? Okey, tadi kita baru sukat, ada ni. Sekarang ni tak ada pula. Maksudnya baru di baru dicuri lah. Ni baru dicuri. Jadi sebab itu mereka tuduh adik-beradik Nabi Yusuf ni sebagai pencuri. Eh, kamu ada ambil ke siqayah, bekas minuman yang untuk menyukat makanan-makanan bantuan ni? Kamu yang ambil ke? Okey. Qalu, maka berkatalah abang-abang Nabi Yusuf ni, wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Sambil dia pusing, maksudnya dia dah bergerak lah, dah berjalan lah. Wa aqbalu alaihim, sambil dia pusing balik ke arah pegawai-pegawai Nabi Yusuf, dia kata, madza tafqidun, dia kata, madza tafqidun, dia kata, apa yang kamu hilang, barang apa yang kamu hilang, madza, apa benda yang kamu hilang tu, cuba kamu cakap, apa benda yang kamu hilang tu. Nampak sangat yang mereka ni tak tahu. Kalau orang mencuri, dia kata, hey pencuri, automatik orang yang mencuri ni dia akan tahu. Ayat itu merujuk kepada dia, kan, sebab dia mencuri. Kan, sebab dia mencuri, automatik bila orang kata, hey pencuri, dia tak akan toleh, dia terus akan pecut dia punya kenderaan dia ke, ataupun dia akan memecut haiwan-haiwan tunggangan dia. Sepatutnya macam tu kan, sebab dia tahu dia mencuri, orang tengah panggil dia, orang suspek dia. Macam itulah pada ayat ini. Macam itulah pada ayat ini, bila orang kata, hey pencuri, dia relax je. Bahkan dia toleh balik. Apa yang kamu hilang? Apa yang kamu hilang tu? Barang apa yang kamu hilang? Qalu, maka berkatalah pegawai-pegawai Nabi Yusuf, nafqidu suwa'al malik. Dia kata, kami telah hilang. Nafqidu tu, kami telah hilang suwa'. Suwa' ni adalah penyukat raja. Okay? Penyukat raja. Suwa', suwa' malik. Maksudnya raja punya penyukat tu kami hilang. Suwak itulah namanya as-siqayah, bekas minuman yang dijadikan sebagai alat sukatan. Okey, dia kata bekas sukatan raja dah hilang. Waliman ja'a bih himlu ba'ir wa ana bihi za'im, dia kata. Sesiapa yang dapat mengembalikan, waliman ja'a bih, siapa yang dapat datangkan balik penyukat ini, himlu ba'ir, aku sendiri akan bagi kepada dia ba'ir. Satu lagi, seekor unta yang dipenuhi dengan muatan bekalan makanan. Kemudian dia kata, wa ana bihi za'im, dan akulah orang yang akan jadi za'im. Za'im ni apa dia? Za'im ni maksudnya guarantor lah, penjamin. Aku sini akan jamin. Ini adalah dialog daripada pegawai Nabi Yusuf AS. Mungkin ketua pegawai lah eh. Dia sini akan jamin. Siapa yang dapat pulangkan benda tu, Aku sendiri akan tambah kepada dia satu ekor unta penuh dengan muatan bekalan tambahan, dan aku akan jamin dia akan dapat. Maksudnya dia betul-betul serius ni. Abang-abang Nabi Yusuf pun macam terkejut lah. Eh, kenapa pula kan? Apa yang terjadi ni? Tadi kita okey je. Dan sudah tentulah Nabi Yusuf telah entertain, telah ikram mereka dengan sebaik-baik mungkin. Takkanlah mereka nak khianat kepada Nabi Yusuf AS. Takkanlah dia nak khianat kepada Al-Aziz Mesir. Sudah tentulah tak selayaknya. Jadi mereka sangat-sangat terkejutlah dengan apa yang yang dikatakan. Dituduh mereka ni sebagai perompak. Okey. Baik. Kemudian ayat yang ke-73. Okey, ayat yang ke-73. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qalu tallah. Maka katalah abang-abang Nabi Yusuf ni, dia kata tallah, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa kami tidak datang untuk membuat satu kerosakan di Mesir ni. Dia kata, kalau kamu nak tahu, kami datang sini bukan nak buat kerosakan, bukan nak rompak, bukan nak buat huru-hara. Kami ni datang nak dapatkan bekalan makanan saja. Kami datang daripada jauh ni, takkanlah nak pergi rompak. Kan, kamu pula layan kami dengan baik. Dia kata macam itulah. Wa ma kunna sarikin, dia kata, dan kami ni bukanlah orang yang dikategorikan sebagai pencuri ataupun perompak. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Mereka pula berkata, tetapi fama jazaohu, apakah balasan
In kuntum kadhibin, kalau kamu betul-betul pembohong. Okey, kalau kamu betul-betul pembohong, apa balasannya? Apa balasan kalau kamu bohong? Maksudnya kamu pencuri, sekarang ni kamu tak mengaku. Kalau kami dapat tangkap, apa yang kamu akan apa yang mereka akan dapat balasannya? Apa hukuman yang mereka akan dapat? Ya, eh. Okey. Apa balasan yang mereka akan dapat? Lalu dijawab, qalu, maka mereka pun jawab, jazaohu man wujida fi rahi fi rahlihi fahuwa jazaoh kadzalika najzi dzalimin. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi thumma stakhrajaha min wi'a'i akhi. Ni ibu-ibu tengok ayat 75 dan ayat 76. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-75, iaitu dia kata apa? Jaza'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Balasannya, kalau kami jumpa barangan yang hilang itu pada karungnya, maka dia sendirilah yang akan membalasnya. Maka dia sendirilah yang akan terima balasannya. Maksudnya, dalam bahasa mudah, kalau kami dapat cari barang tu ada pada kamu dan kamu ni pembohong, kamulah pencuri dan kamu membohong, ertinya kamu akan menjadi tebusan. Kamu yang akan dijatuhkan hukuman. Orang yang dicuri tu akan jatuh hukuman. Kemudian kadzalika najzi dzalimin, kata dia. Iaitu dia pun menyebut demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhih. Dia kata apa? Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum mereka memeriksa karung saudaranya sendiri. Maksudnya, ayah-ayah perhatikan, ibu-ibu perhatikan, ucapan ni bukan ucapan daripada Nabi Yusuf. Sebab apa? Nanti bekas yang hilang tu adalah bekas yang Nabi Yusuf telah letakkan di karung adik dia. Jadinya adiknya nanti akan jatuh hukuman, musibah lah. Abang-abang dah pening lah nanti. Alamak, kita janji dengan ayah adik selamat, sekarang ni adik kena tangkap. Sebab apa? Adik mencuri. Yusuf sengaja buat macam tu. Dan kalau kita perhatikan Yusuf punya strategi masa dialog ni, dia tak keluarkan kenyataan. Okey, siapa yang kami tangkap mencuri, dia akan dijadikan tebusan, kami akan penjarakan dekat Mesir. Yusuf tak cakap, tapi yang cakap adalah pegawai-pegawai dia. Kenapa? Kalau Yusuf yang buat keputusan macam tu, otomatik akan kantoi lah. Akan terkantoi lah. Maksudnya, nampak sangat kamu ni macam merancang sesuatu je. Kan? Macam merancang sesuatu je. Jadi, yang katakan ni Allah takdirkan daripada mulut pegawai-pegawai Nabi Yusuf AS. Okay? Jadi, mereka pun start. Nabi Yusuf ada kat situ. Nabi Yusuf pun start. Dia pun lah yang pergi bongkar kan. Siasat lah. Barang-barang daripada muatan-muatan mereka. Kadzalika kidna Yusuf. Okey. Kata kadzalika kidna Yusuf. Minta maaf. Thumma stakhrajaha min wi'a'i akhi. Bila dicek-cek, tengok-tengok, keluarlah benjana tadi tu, wiqayah tadi tu, siqayah, iaitu bekas minuman sukatan itu daripada karung adik dia. Semua orang terkejut. Kadzalika kidna li Yusuf. Dan ini adalah kita kata helah daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini adalah helah daripada Yusuf. Makana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Demikianlah kami mengatur, kata Allah. Tidak patutlah Yusuf menghukum saudaranya mengikut undang-undang raja. Nampak tak? Allah sebut kat sini dinil haq. Dinil haq ni maksudnya agama raja. Agama raja dekat sini adalah merujuk kepada undang-undang raja. Yusuf tak buat hukuman itu mengikut undang-undang raja, tetapi dia mengikut undang-undang daripada Allah. Kat sini adalah isyarat Yusuf ni, dia sebagai penguasa Mesir, dan dialah kuasa itu berada dekat tangan dia. Raja tak ada, raja ni pemilik kerajaan je, tapi keputusan dan undang-undang kerajaan duduk di tangan Nabi Yusuf AS. Duduk di tangan Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf, dia menjalankan kita kata pemerintahan dia mengikut lunas-lunas syariat agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Okey, kita sambung lagi tuan-tuan sampai berhenti ayat 76 eh. Illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah yang menghendaki, Allah lah yang meninggikan darjat orang yang Allah kehendaki, dan setiap orang yang berpengetahuan itu ada yang lebih maha mengetahui. Okey. Di sini nanti kita berhenti dekat sini. Di sini tergemparlah, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf mula runsing. Kami nak bertolak ke Palestin, sekarang adik yang bongsu telah ditangkap kerana telah mencuri. Okey, macam mana mereka nak berhadapan dengan ayah dia, dan apa sebenarnya perancangan Nabi Yusuf AS mengenakan adik yang bongsu itu yang dituduh sebagai pencuri. Apa yang sebenarnya nak dilakukan oleh Yusuf, dan macam mana abang-abang Yusuf nak berhadapan dengan Nabi Yaakob AS. Dan ini insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Okey. Jadi ala kulihat, terima kasih atas tontonan. Mohon maaf tuan-tuan kalau ada kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Namun ala kulihat, insyaAllah kita doakan mudah-mudahan minggu hadapan kita dapat bertemu secara offsite. Tuan-tuan dijemputlah hadir ke pusat PMP untuk kita berkuliah, kita bersilaturahim. Dan mudah-mudahanlah Allah Ta'ala memilih kita, menjadikan kita sebagai Ahlul Quran, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita insya-Allah. Semoga ada manfaat daripada cerita Nabi Yusuf, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman-kefahaman yang lebih mendalam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.